Kan kayak sepeda motor jemaah sholat tarawih di Masjid Arafi Jalan Padang Kapas, Kelurahan Bukit Lama Ilir Bar 1 Palembang, raib dibawa pencuri Jumat malam silam. Rekaman kamera pengawas yang ramai di media sosial Palembang memperlihatkan pencurian dilakukan dua pelaku yang menggunakan penutup wajah. Korban atau pemilik motor menduga pelaku menggunakan kunci T untuk merusak kunci sepeda motornya. Saat itu sepeda motor terparkir dengan sepeda motor jemaah lainnya yang juga hampir dibawa pelaku namun tak sempat karena sholat tarawih hampir selesai. Ditengarai pelaku merupakan warga di sekitar lokasi. Sebelumnya pencurian sepeda motor juga pernah terjadi. Pelakunya juga memanfaatkan jemaah yang sholat dan situasi sekitar sepi. Kehilangan posisi kami lagi sholat tarawih, terus sekitar pukul 20 lewat 20 kami keluar sudah ada adam. Kayaknya dijebol paksa kontaknya itu kan. Jebol paksa dia datang dari arah sana terus masuk, dia jalan kaki. Main kaki ya? Dua orang jalan kaki. Bongkar motor dua, cuman yang terambil satu. Pencur bapak. Iya, kami. Pencurian yang menimpa korban telah dilaporkan ke kepolisian setempat. Reski Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.